Namaste. Saya Deshwa Analan Jaya Kumar, merupakan ahli kedai remaja sekolah SMK Yagolong di Kuala Lumpur. Pada pagi yang indah ini, saya ingin menyampaikan pengucapan awam yang bertajuk peranan dan kepentingan kegiatan kurikulum dalam menyalami semangat perpaduan Nusa Menadi. Apakah yang dimaksudkan kegiatan kurikulum? Kegiatan kurikulum bermaksud apa-apa kegiatan yang dirancang dari proses pengajaran dan perbelajaran di luar bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah dan mengikut dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Antara kepentingan kegiatan kurikulum dalam menyalai semangat perpaduan Bersama Madani ialah membuka peluang untuk berkenalan dengan rakan-rakan dari pelbagai latar belakang. Apabila kita menentai kelab atau persatuan, kita akan berinteraksi dengan pelajar-pelajar yang berkongsi minat yang sama. Situasi ini, secara tidak langsung telah menerangkan sosial yang lebih luas. Bayangkan kita, pelajar hanya bergaul dengan rakan sekelas sahaja. Perkembangan minat mereka mungkin akan terbatas dan terhad. Aktiviti kurikulum secara tidak langsung dapat membantu pelajar memahami budaya dan pandangan berbeza. Dalam menepati abad ke-21 ini, perkara seperti sangat sensitif dalam mengukuhkan perpaduan antara kaum di Malaysia lebih-lebih lagi dalam kalangan golongan muda. Tuntasnya, kurikulum penting untuk menambah kenalan dan mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat Malaysia Menadi. Seterusnya, faedah yang diperoleh daripada menyertai aktiviti kurikulum adalah memupuk perpaduan antara pelajar. Sekolah merupakan alma mater dalam membentuk penyatu sebuah komuniti khusus bagi golongan orang-orang muda. Justru, aktiviti kurikulum akan melibatkan penyertaan daripada pelajar yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum, bangsa dan agama. Sebagai contoh, aktiviti bersukan memerlukan persefahaman antar satu pasukan bagi mendapatkan kemenangan dalam pertandingan. Di sini, pelajar akan mempelajari cara untuk berkomunikasi antara satu sama lain dan memahami nilai seperti bertolong ansur dan menghormati rakan-rakan mereka. Dengan ini, persidia faham dapat dielakkan dan kehidupan yang harmonik dan humanis dapat dilayakkan. Tuntasnya, penglibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum mampu memunculkan perpaduan serta mengkikis sentimen pergabungan dalam generasi-generasi muda. Secara kesimpulan, kegiatan kurikulum adalah penting dalam pengalaman seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, kita perlu mengambil kesempatan sepenuhnya untuk terlibat dalam aktiviti kurikulum. Ia bukan hanya memperkayakan pengalaman kita di sekolah, tetapi juga membentuk kita menjadi individu yang lebih baik untuk masa depan. Persiap faham peribahasa Melayu. Kalau tidak dipecahkan ruyuk, manakah dapat sarungnya? Tanpa penerapan nilai-nilai murni dalam jiwa generasi muda hari ini, sudah pasti usahanya pembangunan negara akan terbantu. Hal ini demikian kerana mereka merupakan tentera pergerakan kemajuan negara pada masa hadapan bak kata cawan kata pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Sekian, terima kasih.